Assalamualaikum sahabat Aing. Hari ini kita mau makan siangnya dengan metode BLW. Karena kemarin kita upload di TikTok terus banyak banget yang nonton. Kayaknya banyak yang penasaran sama Lili Air makan pakai metode BLW ya. Mau makan? Makan siang hari ini menunya adalah ayam kampung, terus ada brokoli sama kentang. Tapi sebelum makan, cuci tangan dulu. Yuk, cuci tangan dulu yuk. Lepas dulu bang. Suruh pokoknya, lepas pokoknya. Oke, saatnya Baby Air belajar mengenal jenis makanan. Iya, abis megang apa, macem-macem kan kamu pegang. Nah, lagi. Sebelum makan, Baby Air sama Mami Iris cuci tangan dulu biar kuman dan bakteri di tangan hilang. Okay. Now I'm ready to eat. Okay, kita makan brokoli dan kentang. Masuki ke dalam mulut, Abang. Enak itu. Brokoli itu bagus buat kesehatan mata kamu, Air. Karena banyak vitamin A-nya, supaya nanti kamu kalau udah besar nggak pakai kacamata kayak Om Krisna. Nggak minus. Coba. Nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam. Lagi. Nggak suka. Cobain. Enak, bagus buat kesehatan. Bagus buat... Ih, dimakan. Kunyah ya. Lagi dikunyah. Ini semua yang kita kasih sudah dikukus ya. Jadi, udah lembut. Jadi, gampang dikunyah dan gampang hancur dalam mulutnya. Sekarang cobain kentangnya, Abang. Oh, belum, masih ada brokoli dalam mulutnya. Kalau kentang ini bagus banget buat pencernaan karena ada vitamin C-nya, vitamin B kompleks. Nah, coba masukin, Bang. Masukin dalam mulut, coba makan. Ternyata Baby Air suka sama brokoli dan kentangnya, pemirsa. Dan ini ada menu spesial hari ini, ada ayam kampung yang sudah dikukus. Coba makan ayam kampung. Penasaran dia langsung. Apa dia ini? Ya? Dia nggak ngerti lah. Satu-satu saya. Pegangnya satu-satu aja. Nah, coba itu dulu. Cobain, rasain, enak banget. Enak banget, coba. Loh, kok Baby Air malah mainin rebusan ayamnya? Ayo, Baby Air, dimakan. Biar kamu sehat dan kuat. Susah kali ya. Coba kita ingin kusuirin ya. Ayo, Mami Iris, pasti bisa bujuk Baby Air makan ayamnya. Nggak mau? Coba, A. Nggak. Ya udah, nggak apa-apa. Brokoli aja. Ngomong apa sih? Ternyata Baby Air gak suka ayamnya ya. Padahal ayam kampung kan enak banget ya, pemirsa. Malah dimainin. Itu dimakan, Bang. Ah. Mami Iris masih usaha nih. Udah capek deh katanya. Gak mau aku tuh. Gak mau, nih coba, cobain dulu, enak tahu. Mami maksa, maminya maksa. Oh, gak mau, ya udah, gak apa-apa, gak mau. Sudah, gak mau, iya, gak mau makan, pastinya, ya udah.
Oke, sudah selesai. Gak apa-apa ya. Metode Bello itu hanya memperkenalkan aja, bukan cara makan. Kalau makan tetap kita kasih dia puree, artinya bubur. Waduh, bajunya kotor. Cuci tangannya. Apalagi masa pandemi kayak gini harus tetap jaga kebersihan tangan. Ya, Bang. Harus sering-sering cuci tangan. Anak pintar. Oke. Gak kerasa udah setengah jam keluarga Ais temenin pemirsa di rumah. Eits, tapi jangan lupa, besok kita kembali lagi di jam 10 pagi bersama keluarga lainnya. See you tomorrow!